Halo Witsmania, jumpa lagi ya dengan saya Freddy Diamond. Jadi di hari ini hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020. Genap 1 tahun lebih 11 hari saya bikin channel atau niat saya belajar bareng di dunia fitness atau di dunia kesehatan lah intinya. Tapi ya berkat doa dan support dukungan dari teman-teman semuanya sehingga hari ini tembuslah 100.000 subscriber. Nah, saya ucapkan terima kasih banget banyak-banyak buat saudaraku dimanapun kalian berada. Nah, di sini saya pingin cerita sedikit tentang kenapa saya bikin channel YouTube. Nah, awalnya saya bikin video yaitu melatih otot dada di rumah. Nah, itu saya bikin cuman asal-asalan aja. Ternyata kok banyak yang suka ya, alhamdulillah. Disitulah saya termotivasi. Makanya dari komen-komen kalian yang sering kalian tanya, "Bang, besok bikin ini, besok bikin." Nah, itu yang membantu dan bikin saya tambah semangat lagi untuk berpikir, "Oh iya, ternyata berbagi itu menyenangkan." Nah, saya pertama kali bikin channel itu jujur ya, gak mengharap yang namanya money oriented ataupun saya gak berharap imbalan dari siapapun itu. Ya intinya saya ikhlas berbagi apa yang saya bisa dan apa yang aku punya saya bagikan share ke kalian. Buat teman-teman yang mau belajar, ayo silahkan. Nah, misalkan ada kekurangan saya, banyak kesalahan saya ya, mohon dikoreksi. Jadi saya gak bakal bilang, "Oh ini harus bener, harus yang bener kayak gini, yang paling bagus yang kayak gini." Enggak, cuman pengen aja belajar bersama teman-teman semuanya ya. Makasih berkat dukungan kalian, kok nggak terasa kita udah sering sapa salam, tapi ya walaupun hanya sebatas di dunia sosial media, tapi saya beruntung berkat kalian semua saya maju juga ya, alhamdulillah banyak. Makanya saya bilang banyak teman, banyak relasi, banyak rezeki pula. Nah, di situ ya ingat-ingat teman-teman. Jadi teman itu apa, ibarat buat saya udah menjadi saudara saya. Bahkan sering banyak yang main ke sini, saya persilahkan mau nginep sini ya silahkan. Jadi ini gubuk saya, semua kalau diomongin ini saya bekerja sendiri nggak bisa. Semua karena dukungan dari teman-teman semuanya. Nah, apa ya, saya seneng hari ini ya, kok ternyata banyak juga yang merespon dengan apa yang aku punya, dengan apa yang aku share ke media sosial ini. Nah, sedikit salah atau banyak salah saya pengen minta maaf ya buat teman-teman semua. Kalau selama ini ya kadang ya inilah saya, jadi Freddy Diamond ini. Jadi ya mungkin di video bawah saya ada yang video saya urakan ataupun bercanda ataupun serius. Nah, makanya saya ingin menunjukkan karakterku yang sebenarnya. Kalau banyak yang bilang, "Mas Freddy ngomongnya medok," ya emang saya medok karena orang Jawa juga. Nah, "Mas Freddy ototnya kok tambah mengecil?" Ya karena saya belum prepare. "Mas Widi ototnya kok sekarang kering?" Nah, itu waktu saya prepare. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan orang itu bisa berubah-ubah. Nggak mungkin orang stay gede terus ya, pinginnya kan kayak gitu. Ada yang kepingin kering terus juga nggak bakal bisa karena kesibukan masing-masing dan ada acara mungkin ya kan yang nggak bisa bikin fokus kita ke tempat gym atau kita latihan terus. Kita nggak bisa membatasi diri untuk harus ini harus itu, nggak bisa. Jadi itu tadi yang saya ingin cerita bersama teman-teman ya. Buat teman-teman yang terima aku apa adanya, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Sekali lagi saya terima kasih. Jadi inilah saya. Kadang ya uraan, kadang ya guyon, kadang ya lucu, kadang ya serius. Di mana saatnya saya serius-serius, saatnya kita guyon ya guyon bareng. Jadi saya nggak hanya menunjukkan sisi baik, saya nggak boleh ya. Saya harus menunjukkan sisi kejelekan pun dari segi apapun itu. Jadi yang
sampai selama ini dukung saya, ya saya kembali lagi ucapkan terima kasih ya. Kadang Freddy kayak gini orangnya, kadang Freddy uraan, kadang lucu, kadang serius, kadang ya kalau di saat serius ada tempatnya, di saat kalanya ada. Saya jadi juri ya, saya menghargai dari panitia yang menyelenggarakan event sama penonton peserta. Tapi di luar sana saat kita guyon-guyon ya kita lucu-lucuan ya. Nah, jujur mungkin buat teman-teman yang udah mengikuti video saya dari awal, saya nggak pernah minta subscriber. Mohon bantuannya, subscribe dong, like dong, komen dong. Nggak, jarang. Mungkin dari lebih dari 200 video paling ada beberapa yang saya cuma minta bantu subscribe dong, itu enggak. Jadi ibarat orang itu enggak usah disuruh subscribe. Itu kalau orang menyukai karakter orang itu otomatis ya. Jadi buat teman-teman maaf ya sebelumnya, saya di sini enggak menyinggung siapa YouTuber lain atau enggak, cuman ya biarkanlah air mengalir. Ibarat saya udahlah, aku bahasa Jawanya iki lho, aku opo anah nih, nek gelem yo monggo, nek ra gelem yo gak apa-apa, soalnya yo pilihan, orang punya banyak pilihan. Oh aku suka orang karakternya ini, si A, aku suka juga karakter si B, itu tergantung pilihan kalian. Jadi ya inilah aku, jadi inilah saya. Jadi ya terima kasih ya sampai sejauh ini yang udah mendukung saya. Dan di akhir setelah video ini ya, insya Allah doakan dan semoga kita sehat selalu. Saya ada rezeki sedikit ingin berbagi kepada kalian. Nanti ya gampang lah, nanti tunggu aja di video selanjutnya. Saya ingin berbagi atau giveaway kepada kalian. Ada yang minta, bang bagi dong untuk giveaway nya whey protein ataupun baju ataupun singlet ataupun apa, kemarin ada yang bilang sabuk buat latihan di rumah atau alat buat latihan di rumah dan sebagainya ya. Insya Allah saya akan kasih buat kalian semua ya. Jadi saya nggak minta subscribe, cuman saya minta apa, kita sama-sama belajar aja di sini ya. Jika kalian suka tinggal pantengin aja, nggak usah satu nggak apa-apa, yang penting nonton. Oke ya, mungkin cukup sampai di sini video sedikit dari saya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Jangan lupa ya, pantengin terus video berikut ini karena nanti barangkali rezeki ada di tangan kalian ya. Jadi salam sehat, salam semangat, jaga kesehatan selalu keluarga ya. Salam buat keluarga teman-teman di sana. Sukses buat kalian semua, intinya itu, dan sehat yang utama, sama selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki yang berkah dan berlimpah ya. Dadah.